Kalau begitu, oke, sudah mulai pendaftaran. Kalau gitu, soal selanjutnya, coba Ibu Bapak jawab. Oh, itu rupanya ya? Coba sekarang kalau gitu. Oke. Kerjakan, dia bilang begini. Ini sebenarnya pekerjaan ibu-ibu ini. Seorang ibu, ah ini kan. Seorang ibu mempunyai satu botol sirup. Jika sirup tersebut dicampur dengan air dengan perbandingan 1:4, maka diperoleh 60 gelas. Berapa gelas yang didapat jika dicampur dengan perbandingan 1:5? Apa artinya? Apa maksudnya ini? Bayangkan kejadiannya. Yaitu 60 bagi 4, 15. 15 kali 5, 75. Bagus ya, walaupun salah gitu ya. Bagus, gak apa-apa ya. Gak apa-apa ya. Kegagalan itu adalah kesuksesan tertunda. Jadi ibu jadi lebih ingat dari itu kan. Nah. Oke. Okay. Nah, inilah pakai matematika, 60 bagi 4 kali 15, dari mana, mengapa? Nggak nalar itu, gitu. Nalar itu, apa kok gitu? Apa kok gini? Sampai kita luanya, ini kegini, sehingga nggak salah. Jangan asal-asalan. Kita sering ngasal, makanya dalam hidup ini pun kita jadi gagal. Oke, coba saya tanya. Saya percaya, kita pahami dulu soalnya ya. Dia bilang apa? Seorang ibu mempunyai satu botol sirup. Dia mempunyai sirup satu botol. Oke. Terus dicampur dengan air dengan perbandingan 1:4. Karena sirupnya satu botol, berarti airnya berapa botol? 4. Betul? Situ dulu. Artinya dulu, benar enggak? Bagaimana bikin sirup? Bayangin, bagaimana bikin sirup ibu-ibu? Dia ambil ember. Dia tuangkan sirupnya satu botol. Airnya berapa botol? 4. Jadi seluruhnya berapa botol di ember ini? 5. Sesederhana itu. Dia tuangin ke gelas. Dapatnya 60 gelas. Kalau begitu, apa yang bisa kita dapatkan dari sini? 5 botol menghasilkan 60 gelas. Betul? Kalau begitu, 1 botol berapa gelas? 2 gelas. Simpan. Santai aja, senyum aja dulu. Siapa bilang susah? Karena gak salah, benar gak? Nah, karena gak salah. Makanya ibu-ibu kita, ayo belajar menolak. Saya ingin kalau ketemu dengan Pak Jokowi, saya akan bilang begini loh Pak, matematika itu. Oke, sekarang kita campur dengan perbandingan 1:5. Artinya apa? Sirupnya 1 botol. Satu botol, 12 gelas. Dicampur satu botol sirup. Di soalnya kan gitu. Dicampur satu botol sirup dengan air 5 botol. Berarti totalnya berapa botol? 6 botol. Kita punya campuran terakhir 6 botol. Berarti kalau satu botol 12 gelas, berarti 6 botol 72 gelas. Kalau belum nyambung juga, nanti ulang-ulang di rumah.